Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media Abad 1. Sahabat Media Abad 1, kali ini saya akan berbagi atau sharing tutorial bagaimana cara kita menyeting kurikulum pada MIS Madrasah. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Baik, kita lanjut pada tutorialnya. Yang pertama, kita masuk pada Chrome dan login seperti biasa ke akun madrasah melalui akun operator masing-masing. Kita login terlebih dahulu ke akun madrasah, operator madrasahnya. Langkah selanjutnya kita masuk pada menu kelembagaan. Kemudian kita masuk pada submenu kurikulum. Kemudian kita pilih kurikulum. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik menu tambah yang berwarna hijau. Berikutnya kita pilih kelas. Selanjutnya kita pilih kurikulumnya, mau menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Setelah itu kita setting jamnya. Jam masuk. Kemudian setelah disetting kita klik OK. Berikutnya kita setting jam keluar. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah selesai seperti ini, kurikulum sudah terisi, maka kita lihat ke bawah atau scroll ke bawah, kita cari icon atau menu simpan. Kemudian kita klik simpan yang ada di sini. Kemudian pilih ya. Kemudian di sini ada notif kurikulum dan kegiatan belajar berhasil ditambahkan. Kita tutup. Artinya setelah muncul seperti ini, setting kurikulum di satuan pendidikan di satu rombel sudah selesai. Nah, kemudian lakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan setting kurikulum pada rombel-rombel selanjutnya. Nah, demikian sahabat Media Abad 1, sampai di sini tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan tutorial terbaru dari Media Abad 1. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.